Berawal dari banyaknya laporan warga karena merasa resah dengan kegiatan perjudian sabung ayam di Kampung Tegalame, Desa Budiwangi, Kecamatan Surade, akhirnya jajaran kepolisian sektor Surade berhasil menggerebek lokasi perjudian. Tak ayal para pelaku perjudian lari berhamburan saat polisi tiba datang ke lokasi tersebut. Polisi berhasil mengamankan seorang penyedia lapak sabung ayam berinisial D, 50 tahun, serta sejumlah barang bukti berupa 3 unit sepeda motor, 5 ekor ayam bangkok, serta uang tunai sebesar Rp300.000. Sabung ayam itu terjadinya kemarin. Jadi pada hari Jumat sekira jam 4 sore. Jadi ada informasi bahwa di Tegalame Pasir Ipis ada judi sabung ayam. Yang cukup meresahkan bagi warga sekitar. Makanya anggota Polsek Surade langsung meluncur dan berhasil mengamankan satu orang yang punya lapak yang megang uang taruhan yang berinisial D. Cuma sayang yang lainnya berhasil melarikan diri. Dari Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, Indra Sopian melaporkan untuk Dinamika.